yang terakhir Buya juga pertanyaan dari Pak RT. Doa suami terhadap istri yang sudah meninggal ini apakah diterima juga Buya? Begitu pertanyaannya ini Buya. Masalah terima atau tidak terima itu kan tidak bisa ditanya. Jadi doa siapapun diterima oleh Allah kan tidak bisa ditanya. Semua doa pasti diterimanya. Jadi uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti saya menerima. Tapi apakah mendapat respon atau jawaban dari Allah, itu yang perlu ditanya. Jadi kalau semua doa pasti diijabah, pasti diterima. Tapi kadang-kadang jawaban Allah itu tidak. Jadi ya Allah saya mohon anu, tidak bisa. Atau ya Allah saya mohon sesuatu, ya. Jadi jawaban Allah bisa iya, tidak. Kalau diterimanya pasti diterima. Nah termasuk ini bagaimana doa suami kepada untuk istri, bukan kepada istri. Doa suami untuk istri yang sudah meninggal. Insya Allah ya sama seperti doa-doa kita kepada saudara-saudara kita kepada yang telah mendahului kita. Tetap berkutat pada ayat Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladina min qablina. Jadi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi ampunilah kami dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah mendahului kami. Jadi dianjurkan berdoa itu. Suami seorang suami yang ditinggal mati istrinya, silakan doakan. Dan itu akan lebih dekat untuk diijabah dengan sempurna oleh Allah. Kenapa? Karena didasari doanya didasari dengan cinta. Yang paling baik bukan mendoakan, tapi bersedekah. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW selalu. Jadi ketika Rasulullah punya sesuatu itu, Rasulullah mengambil ini bagian Khadijah,